Halo Bobor sekalian, kembali di David Kamil Performa Auto. Kali ini saya akan menunjukkan atau mereview ya, bahwa sebelum mobil yang dilempar ke pasaran akan kami cek dan kami final cek lagi. Seperti ini ya contohnya. Sini sebuah Daihatsu Tough Highland Long Family Wagon tahun 2000 ya. Setelah kita urut kabel-kabelnya, setelah mesin kita rekondisi ya, kita rekondisi, kita skir klep, kita ganti timing bell, selang-selangnya semua kita ganti baru, sirkulasi airnya kita kontrol dengan servis radiator, selang oil cooler, selang alternator, semuanya kita cek dan kita ganti dengan yang baru ya, termasuk selang bypass. Nah, selanjutnya kita mulai ke bagian kaki-kaki. Nah, ini seperti ini, kita akan melakukan penggantian lahar kingpin ya, kemudian juga mengganti gemuk daripada as roda depan dan mengganti seal-seal yang sudah aus ya, seal as roda dan seal ball hook. Seperti itu ya. Jadi walaupun kami tidak bisa mengembalikan mobil menjadi mobil baru kembali, tapi paling tidak kami meminimalisir supaya pembeli nyaman dan tidak khawatir, dan kami juga melepasnya tidak khawatir. Itulah keseharian kami di Performa Auto. Ini adalah salah satu Daihatsu Tough GT 1994 4x4 asli yang cukup istimewa. Bodinya kaleng breng, spionnya Ruger ban 31. Nah, ini dia. Di mana BPKB-nya masih biru, fakturnya masih ada, dan nama di BPKB adalah nama kedua dari baru. Ini dia. Oke, sampai jumpa lagi. Nantikan tayang video review tayang berikutnya untuk mobil unit TAF 94 ini. Sampai jumpa lagi.